Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Talasemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau talasemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk, cek kesehatan sekarang.